Halo guys, bertemu lagi bersama Upin Ipin, Esan dan Visi. Kali ini kita mau main di mana teman-teman? Upin, katanya kamu bilang kita mau main di sungai. Iya Upin, bagaimana kamu ini? Oh iya, aku hampir lupa. Iya, ayo kita pergi main di sungai belakang rumah Opa yuk, kan kita mau lihat perahu di sana. Oh iya teman-teman, benar tuh. Ayo kita langsung pergi ke sana kalau begitu. Cepat-cepat, selagi ini masih pagi biar waktu main kita lama teman-teman. Oh iya kalau begitu, ayo cepat masuk, aku yang bawa mobil. Cepat teman-teman. Oke, aku masuk. Aku juga masuk. Upin, ayo cepat Upin. Oke, baiklah. Nah, aku sudah masuk nih. Ayo Upin jalan. Oke, let's go. Kita akan langsung pergi ke sungai. Oh, kita parkir di rumah Opa aja ya. Iya, kita parkir di depan rumah Opa aja. Wah, teman-teman. Kita tidak bawa makanan nih. Tenang, nanti kita makan di rumah Opa aja. Wah, asik. Pasti banyak kue yang enak-enak kan, Upin? Iya, kan Opa jualan kue di rumahnya. Tapi jangan banyak-banyak, Isan. Nanti Opa bisa tekor. Iya, tenang aja. Aku hanya mau makan 5 kok. Waduh, banyak sekali itu, Isan. Iya, Isan. Kenapa kamu mau makan sebanyak itu? Soalnya enak sekali. Tapi tidak apa-apalah. Kalau tidak boleh makan banyak, aku hanya akan makan sedikit saja. Wih, kenapa Pak Polisi itu? Waduh, sepertinya aku menabrak Pak Polisi yang lainnya. Ayo cepat lari kalau begitu. Iya, Ipin, ayo cepat lari, Ipin. Oke, baiklah kalau begitu. Aku ngebut nih, nyeng. Biar Pak Polisi tidak bisa mengejar kita berempat. Oke. Santai aja, Pak Polisi pasti tidak akan mengejar kok. Dia tidak akan marah terlalu lama. Kan cuma kecelakaan ringan seperti itu. Kalau temannya meninggal, baru dia akan marah betul-betul. Iya, pasti dia akan marah besar. Nanti kita akan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Waduh, aku takut. Tenang, kan tidak terjadi apa-apa sama temannya. Iya, kenapa kamu takut sekali sih? Oke, sudah dekat guys. Kita lewat di mana ya? Lewat di sini. Belok ke kiri. Wah, Isan kau itu. Ada kemeranmu, Isan. Iya, aku juga tidak tahu kenapa dia ada di situ. Oke, kita berhenti di sini guys. Let's go. Ayo kita pergi ke pantai sekarang, teman-teman. Kalian duluan aja ya. Aku mau pamitan sama Opa bilang kita berempat main di sungai belakang rumah. Oke, baiklah Ipin. Wah, ini teman-teman. Perahu mahalnya. Wah, kenapa dia mahal, Ipin? Iya, karena ini kan perahu layar yang harganya mahal, Visi. Makanya aku bilang perahu mahal. Iya, Visi, ini perahunya mahal sekali. Kamu tidak bisa membelinya. Upin dan Ipin juga tidak bisa membelinya. Ayo kita dorong, guys. Yang punya pemilik perahu ini di mana ya? Kenapa dia membiarkan perahunya terdampar di tempat yang dangkal seperti ini, guys? Iya, waduh, bisa rusak nanti. Bagian bawah dari perahu ini kan, Ipin? Iya. Waduh, ah, sudah berhasil. Dia sudah terapung sekarang. Waduh, kita boleh pakai ini nggak, Ipin? Nggak boleh lah, ini punya orang. Waduh, sayang sekali lah, tapi aku pengen naik itu. Tidak boleh, Visi, nanti kita dimarahin sama pemiliknya. Iya teman-teman, kita cuma bisa melihatnya dari sini. Waduh, tapi aku pengen sekali naik juga ini. Bagaimana ya? Waduh, bisa nggak naik? Sepertinya kita bisa naik teman-teman, tapi kita tidak boleh membawa perahu ini kemana-mana. Kok nggak bisa naik ya? Kenapa aku nggak bisa naik guys? Kenapa tidak bisa naik ini? Ayolah naiklah. Awas dulu kalian teman-teman, aku mau naik. Naik dong. Wah, tidak bisa naik guys. Bagaimana ini? Waduh, bagaimana cara naiknya ini? Tidak bisa naik, Ipin. Sudah, tidak usah. Iya ya. Waduh, tapi aku pengen sekali naik, teman-teman. Sudahlah, Ipin, nanti kita dimarahi. Kalau kamu naik, yang dimarahi kita semua. Oh iya ya. Kedah baiklah kalau begitu. Ayo kita menghadapkan perahu ini ke laut. Kita dorong bagian depannya ke laut. Waduh, berat sekali guys perahunya ini kalau didorong. Ayo kita dorong dari sini. Bagaimana caranya ini mendorong bagian ini ke daratan? Tidak usah Ipin, kamu akan kelelahan. Kenapa aku ini? Aduh. Woi, kita sudah berenang. Iyalah, gara-gara kamu mendorong perahu kita sampai berenang semua. Ayo kita dorong lebih dalam lagi guys, biar perahu ini bisa
apa namanya? Kenapa dia tidak mau pergi ke daratan? Mungkin nyangkut itu. Ada bagian lain dari perahu ini yang masih kena di daratan, Ipin. Iya kah? Aduh, Visi, kenapa kamu berenang di bawah situ? Visi. Aduh, aku nyangkut, Upin, Ipin. Aduh, untung aja kamu tidak apa-apa. Ayo sini, teman-teman. Waduh, kok aku terasa dingin ya, guys. Berenang. Ayo cepat kita balik ke rumah Opa. Iya, aku lapar sekali. Kan aku sudah tidak sabar pengen makan rotinya, Opa. Oke deh, kalau begitu. Ayo kita ke rumah Opa, Ipin. Oke, ayo cepat. Ayo cepat, Visi. Oke, baiklah. Ayo ke sana. Cepat, kalian bertiga lambat sekali. Ini kami sudah lari, Ipin. Iya, kamu yang terlalu cepat, Ipin. Tungguinlah. Aduh.